nama seorang penulis novel mencuat usai keduanya terciduk jalan bersama beberapa waktu lalu. Marcella FP, demikianlah sosok wanita yang belakangan santer dikait-kaitkan dengan sang vokalis. Pemilik nama lengkap Marcella Febri Tristia Putri itu tampak begitu akrab dengan Alia, seperti sudah go public. Tak sekedar menemani Marcella datang ke premier film, sang gadis bahkan ikut mendampingi Ariel dalam konser di Tennis Indoor Senayan baru-baru ini. Terus berluas di media sosial, Marcella tampak duduk di bagian depan penonton bersama dengan anak Ariel, Alia. Dinyatakan kondisinya semakin membaik hingga diperbolehkan pulang ke rumah. Namun presenter Indra Bekti disarankan masih harus banyak beristirahat. Beberapa pekan menjalani rawat jalan di rumah, kondisi Indra Bekti dari hari ke hari kian membaik. Meski kesehatannya belum pulih 100% pasca mengalami pecah pembuluh darah otak hingga harus menjalani operasi dan dirawat di ruang ICU, namun Bekti terlihat semakin bugar. Segudang talenta yang ia miliki membuatnya berada di puncak popularitas, hingga hidupnya tak bisa dipisahkan dengan hingar-bingar dunia hiburan yang membesarkan namanya. Bekti bahkan sudah mengutarakan siap mengobati rasa rindu penggemar yang menanti kemunculannya. Dan Bekti juga siap memecah suasana panggung menjadi ceria diiringi gelak tawa. Pria kelahiran 28 Desember 1977 ini dikabarkan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam pemulihan kesehatannya. Contohnya saja, seperti saat Inbeck sedang bercanda dengan kedua anaknya, atau seperti baru-baru ini saat makan bakmi bersama sang istri. Selain itu, Indra Bekti juga kabarnya sudah menerima job kembali. Ya, meyakini pelangi yang indah akan datang setelah badai menerjang, nampaknya pas untuk menggambarkan kondisi Indra Bekti saat ini. Ya insya Allah ya doain aja berjalan dengan lancar, ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bekti apa namanya kepercayaan untuk kerja lagi, semoga berjalan dengan lancar. Februari tanggal 14, jadi dia dipercaya gitu ya, mempercayakan kalau Indra bisa untuk kayak cuma opening aja gitu. Untuk suatu acara, kemudian dia nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya juga. Jadi hanya untuk membuka acaranya aja. Seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin. Tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku.